Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Oh iya teman-teman, ada yang tahu teks proklamasi kemerdekaan itu apa? Teks proklamasi dalam bentuk tulisan, tangan, dan ketikan merupakan dua benda peninggalan penting bagi Indonesia. Sebelum Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia kita membacakan teks proklamasi, ada proses-proses yang mungkin tidak mudah untuk menuju kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Seperti apa ya proses atau perjalanannya? Mari kita lihat video berikut ini. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang dua kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945, dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hebat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur Bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tontonan ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.